Langit tak selalu mendung. Netizen mahu rosa contohi Intan Saleh. Selepas mendedahkan tentang rumah tangga bersama suami, Syuk Saha yang diibaratkan seperti retak menanti belah, Rosa telah mendapat kata-kata semangat daripada netizen. Semalam, Rosa berkata dia dan Syuk sudah tidak tinggal sebumbung dan sedang dalam proses penceraian. Rosa atau nama sebenarnya Rosalena Natasha Asyafarah berkata, selama 5 tahun bertahan mental dan emosi, kali ini dia nekat untuk meneruskan perceraian. Saya dalam proses failkan cerai terhadap Syuk. Saya nekat untuk bercerai kerana hampir 5 tahun bertahan dengan penderaan emosi ini. Malah, sejak sebulan lalu kami tidak lagi tinggal bersama, katanya. Sementara itu, tinjauan gempak di akaun Instagram Rosa mendapati, rata-rata pengikut mendoakan urusan ibu kepada 2 orang anak itu dipermudahkan. Malah ada di antara mereka yang mahu Rosa mengikut jejak Intan Saleh yang cekal dan tabah selepas mengharungi dugaan sama beberapa tahun lalu. Langit tak selalu mendung hujan dan ribut taufan. Di sebalik kebasahan dan kegelapan, pasti tersembunyi pelangi nan indah menanti untuk muncul. Lihatlah Intan Saleh, bahagia yang mulai menjelang, insya Allah untuk selamanya dan kebahagiaan sebenar akan menjadi milik Rosa. Yakinlah Sera, awak layak untuk bahagia walaupun bukan bersama Syuk tu. Sera awak cantik tau, ramai lagi yang lebih baik, handsome dari tu. Please move on, you can do it, tulis seorang pengikut. Selain itu ada juga yang menasihati Rosa supaya kekal dengan pendiriannya kali ini supaya tidak dituduh sengaja mencipta drama demi untuk melariskan jualan produk. Dalam pada itu, gempak cuba menghubungi Syuk untuk mendapatkan maklum balas namun hantaran mesej menerusi aplikasi WhatsApp tidak dibalas. Bagaimanapun gempak akan cuba untuk mendapatkan Syuk bagi mengulas mengenai pendedahan isterinya ini. Sebelum itu, jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran jazilan.